Guys, ikut Irfan Gapi hunting ikan di pantai yuk guys, mumpung airnya lagi surut. Ini aku udah siapin saset dan embernya guys. Oke, kita akan cari di pinggiran. Biasanya di pinggiran banyak ikan-ikan terdampar. Coba di bawah batu besar ini. Wah, apa itu guys? Wah, lobster. Gede banget. Nih guys, coba tangkap ya guys. Wah, tapi nyapit gak ya? Bentar. Kayaknya nyapit deh guys. Ini bisa nyapit. Wah, ada ikan kecil juga nih guys. Oke, kita tangkap perlahan ya. Mudah-mudahan gak nyapit. Wow, ini pertama kali aku dapat lobster ya. Gede banget. Ini bisa dimakan gak ya? Kakinya banyak banget ya guys, kayak udang gitu. Waduh, ini merumbai-rumbai ininya guys, antenanya. Duh, kok kayak kala jengking ya guys. Oke, kita akan masukin ke ember ya, kita amankan. Pengen aku pelihara deh nanti di kolam air laut. Wah, ini belum ada airnya, aku mau ambil air dulu ya guys. Oke, kita ambil air dari sini. Kurang. Oke guys, ini pertama kalinya aku dapat lobster. Nih, lumayan gede. Ini kayaknya bisa digoreng juga guys. Oke, mantap. Oke, kita lanjut. Wah, ada ikan guys. Lihat, ini di kubangan air ini. Kita coba seser ya guys. Ini kenapa ya? Wah, ini ikan jetek atau giant trevally guys. Nih, ini yang air asin. Biasanya di air payau aku dapatnya. Kali ini aku dapat di air asin atau di pantai guys. Wah, aku dapat 2 ekor jetek yang masih baby atau bayi. Wah, ini ada ikan lagi guys nih. Wah, ikan kayak kemarin ini guys. Ini aku tangkap. Wah, lucu banget. Kayak ikan mainfish guys. Ini namanya ikan platax atau batfish. Oke, kita masukin ke ember ya. Wah guys, ada ikan lagi di sini. Lihat, ikannya berenang-renang guys. Kira-kira ini kenapa ya, kenceng banget larinya. Wih, berenangnya guys. Oke, kita coba tangkap. Oke, dapat. Aduh, lepas. Nih. Sepertinya ini ikan kayak tadi guys, ikan platax nih. Dapat. Wow. Yang ini warna coklat guys. Ikan platax atau ikan kampret ya, atau batfish. Ikannya mirip kayak kupu-kupu sih. Nih guys, cukup besar. Ini ada ikan terdampar guys. Nih lihat. Kita coba serok. Wow. Nah, kena. Wow, cantik banget. Ini ikan botana zebra guys. Aku pernah dapat tapi udah dimakan sama belut mora yang ada di rumah guys. Di sini ada ikan lagi guys. Nih, aku seser ya. Wah, ikannya lincah banget. Mana ya guys? Nih. Oke, dapat. Ini kan apa ya? Warna coklat. Nih guys. Ikan buras. Ini ada ikan lagi di sini. Wah, ikan apa ini? Kayak ikan kerapu, guys. Teman-teman yang tahu komentar aja di bawah ya. Ini kan apa? Tuh guys, aku dapat banyak. Ini banyak ikan kecil-kecil juga, tapi kita cari yang lebih besar ya. Wah, ikan apa ini guys? Ada 2 ekor. Sepertinya ikan betok laut. Betok coklat guys. Ini aku dapat. Oke, kita akan masuk. Aduh, loncat guys ke sana. Wah, ini kok lucu banget warnanya ya, kuning-kuning abu-abu gitu. Ini satu lagi. Ini guys.
Ya kita seser lagi. Tadi ada ikan buras kecil. Teman-teman lihat di mana? Wah, itu guys, tuh. Ada 2 ekor. Oke, dapat. Ini, oke. Wow, yang ini warnanya bagus nih, kayak pelangi. Oke, kita masukin di ember. Ini ada ikan kecil nih. Ikan berasa kecil guys. Wah, kemana? Kesini. Masuk ke dalam batu guys. Ini, kita coba tangkap. Duh, susah banget ini. Susah guys. Oke, dapat. Aduh, lepas lagi guys. Nih, kena. Nih guys. Guys, kita udahan ya huntingnya karena udah capek, panas banget di sini. Oke, kita akan pulang ke rumah guys untuk ditaruh di kolam-kolam ya. Nih, yang ini bait fish guys. Oke, kita pulang guys. Nah, oke guys, aku sudah sampai di rumah. Aku dapat beberapa ikan dan juga lobster. Langsung saja kita masukin ke kolam guys. Nih, ada lobster yang cukup besar. Ini aku pisah ya karena lobsternya cukup besar. Dia kayaknya bisa nyapit deh guys. Aduh, aku agak takut deh guys ya. Lobster. Ini lobster yang cukup besar ya guys ya. Ini aku taruh di tempat ini saja ya guys ya. Tempatnya si belut-belut monster yang ada di sini. Wow, lucu ya, keren warnanya guys. Warna biru dan merah kayak laba-laba, kayak tarantula gitu. Nah, terus coba kesini. Nih guys, ikan-ikannya mau langsung aku taruh saja, takutnya mati ya karena dari perjalanan yang cukup jauh. Nih, aku tadi dapat ikan potana zebra. Potana zebra, langsung aku mau malah jatuh guys. Malah jatuh, kita masukin ke sini. Wah, dia masih hidup guys. Ini perjalanan yang cukup jauh tadi. Terus aku dapat ikan ini guys. Ini namanya apa ya? Ikan platax atau ikan kampret atau bait fish. Platax-nya 1, 2 ya. Aku dapat 2 ikan platax. Tapi yang itu kok kuning ya guys, beda. Yang itu kuning, yang ini warna hitam. Terus tadi aku dapat ikan ini nih guys. Nih. Ini masih hidup enggak ya? Oh, masih hidup guys. Nih. Ikannya serem banget. Kalau yang ini aku taruh di sini aja. Mudah-mudahan masih hidup ya guys ya. Oke, sekarang ini ada giant trevally guys. Giant trevally anakan. Kita taruh saja asal-asalan ke sini aja. Wah, ini ada yang nyelip. Oke, terus ini ikan-ikan yang biasa aku dapat. Nah, ikan-ikan biasa guys. Itu ada berasa. Oke, kita taruh semuanya. Ini buat dipelihara sekalian buat stok pakan belut. Ini ada yang kecil banget. Nah, ini ada yang ini berasa pelangi ya aku nyebutnya. Oke. Kalau yang ini buat pakan aja ya guys ya, karena ini udah mau pingsan gitu. Ini taruh di sebelah sini. Wah, malah hidup guys. Seperti biasa airnya kita taruh. Oke guys, jadi videonya sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu bi guys. Kuning kok mas.